من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maknanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman ini artinya orang percaya kepada Allah, percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada wujud, Tuhanlah yang menciptakan segala langit, bumi, al-kaum, alam semua, dan percaya bahawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar, sungguh jadi petunjuk, dan percaya iaitu dengan makna taruh semua harapan, siqah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kira dalam sudut rezeki, tak kira dalam sudut hidup, semua Tuhan belakang. Itu mana percaya. Itu maknanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya sebut sini hadza bayanul lihali, bayanul lima, bayanul lihali ma yunfiku atau yunfaku minhu. Isra bayani aslil infak wa kaifiyatih. Ini ni untuk nak menyata keadaan benda yang diinfakkan, yang dibelanja daripadanya selepas daripada Tuhan menjelaskan asa infak saat ini tu, asa sedekah dan kafiatnya. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu, hendaklah kamu infak, hendaklah kamu belanja. Apa makna angfiku? Aizakku, hendaklah kamu zakatkan, berikanlah zakat, sedekahkanlah. Min tayyibati ma kasabtum. Dia orang panggil sedekah zakat ni, bila itlaq sedekah ni biasa agak zakat lah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman Tuhan kata innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah, sedekah itu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu azizun wallahu azizun hakim. Nah, wallahu alimun hakim, itulah. Jadi sedekah ke, innamas sadaqat, sedekah saat itu lil fuqara, bagi orang fakir miskin. Mana sininya Tuhan suruh infak. Nah, suruh infak mana suruh belanja. Apa makna belanja sini? Mana zakku, mana hendaklah sadaq, hendaklah zakat kan. Zakat sini min tayyibat, daripada hak baik-baik. Apa mana tayyibat? Mana jiyadi ma kasabtum, bagai-bagai hak molek-molek, hak kamu usaha gapo sini itu, ma tu bagai minal mali, bayai daripada harta.
Gapa harta? Dia sebut wahua dan iaitu harta an-nakdu duit. Wa urudut tijarati da bagai-bagai menega wal mawashi da benate-benate ternak. Jadi tu hasbuk sininya iaitu nah kita boleh ambil pedah daripada ayat hak tu hasbuk sakninya pertamanya satu angfihku. Tu hasuguh, suruh infak ni maknanya suruh kita sedekah. Suruh kita keluarkan zakat dan suruh juga kita sedekah sunat. Suruh kita infak banyak-banyak. Yang keduanya Tuhan nak suruh kita zakat ni makna kata Tuhan nak suruh kita kaya. Kerana apa? Kerana orang tak kaya tak boleh keluar zakat. Orang yang nak kena keluar zakat sananya iaitu orang kaya. Dah. Kena orang kaya saja. Sebab tu orang kaya ni nak kaya tak boleh. Mereka kena taruh duit. Duit kalau dia taruh saat ni siapa keluar zakat tu tanda kata dia kaya. Sebab tu Tuhan suruh kerja ke panggil. Kerja ni boleh pala. Kerja motong lah cari rezeki ni boleh pala. Orang panggil masuk dalam amal soleh. Ya ada dua. Pertamanya ibadat. Ibadat semaya, puasa, zakat, haji tu amal soleh juga. Nah, tapi waktu tu dinamakan ibadat. Yang keduanya orang hok buat amal soleh. Benda-benda ya amal soleh. Maknanya kerja-kerja bagi hok molek belaka. Jogi kerja, dah sara anak bini dia, semua tu amal soleh belaka. Sebab tu Tuhan sebut ke innallazi na'amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Orang buat benda molek. Tak ada curi, tak ada apa, ya tu baik. Pagi gak pergi kerja, cara dia buat klik lah. Piku, pisau butik buat klik deh. Masuk setir wotik. Menerak buat klik, letak lah. Tak menjemurkan, letak buah kapur, buah apa. Nah, ah, gilah temung pucuk tu kutik-kutik buat klik, mari. Ah, rebuh deh. Rebung ke apa, ya tak ada apa. Dia panggil kerja tu, amal benda-benda yang baik. Deh. Bukan tak ada curi orang apa. Ya buat benda amal soleh. Pergi semaya, pergi ke apa. Orang duduklah tu pun. Sebab tu ada sebut. Nah Allah subhanahu wa ta'ala. Firman tu kata. Man amila salihan min zakarin. Siapa yang buat amal soleh. Buat benda soleh dia. Ya maya, ya kerja, ya ke apa. Duduklah tu. Nah. Daripada laki atau perempuan. Man amila salihan min zakarin. Nah, au unsa wa huwa mu'min sedang dia beriman kepada Allah wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah maka Tuhan akan memberi kepada dia kehidupan yang baik. Tuhan akan kehidupan yang baik pada dia wala najziyannahum Tuhan akan balas nah ajrahum pahala dia bi ahsani ma kanu ya'malun dengan sebaik-baik apa hak yang dia telah buat di atas dunia dulu. Nah, tu panggil amal soleh. Orang beriman tu, amal soleh ya dia. Tak ada karuk, tak ada pemaya, tak ada banyak. Tapi dia buat benda molek ya. Nah, bukan atas maya semalai 100 ke 20. Banyak bangun tahajud sangat tak kali. Tapi, dia tak ada curi. Orang tak ada karuk. Orang tak ada berdeki ke orang. Nah, tak ada tugani ke orang. Lepas tu, ya, pergi semaya ke apa. Kelih, duduk, hidup supaya amal. Nah, duduklah tu, amal soleh dia. Buat benda molek ya. Maka orang tu tutu hayata fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tu hawi hidup dia kehidupan yang baik juga. Nah. Amal soleh juga. Masuklah amal soleh ibadat ni amal soleh. Dan ibadat duk amal soleh masuklah amal soleh juga. Tapi ibadat amal soleh kadang-kadang tak semestinya ibadat. Jadi ibadat belaka lah tapi maknanya bukan ibadat semaya bukan apa. Sebab kita pergi kerja. Waktu apa panggil amal soleh saja ya. Nah, bukan kata kita bukan semaya tu bukan ibadat. Tapi pergi kerja Tuhan suruh. Tuhan sebut okey. Wa battaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Carikanlah. Tuhan suruh cari. Nah, suruh kerja.
wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Cari pada bahagia atau hawi itu menjadi akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa habuai dunia. Maknanya suruh kerja wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Tuhan suruh baik, sepeng Tuhan baik pada kita. Pastu pula wala tabghil fasad. Jangan kau karuklah. Jangan duk curi hak orang, jangan duk rapah hak orang, jangan duk ambil hak orang. Nah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuhan tak suka orang yang merosak di muka bumi. Ha, leh. Tu orang panggil orang yang buat amal amal soleh. Duk biasa ya, leh semaya cuma oh semaya kan. Eh? Amal soleh tu umum. Sebab bukan pada aja dah. Sebab tu Tuhan sebut ke, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Alhamdulillah. Amal soleh ni, amal soleh tak ni tu amilus solihat, solihat. Masuklah kau. Benda asak benda baik, benda baik. Nah. Benda baik, asak benda baik. Maka jadi benda, jadi amal soleh. Kanat lahum jannatul firdaus nuzula, dia boleh falah ke okay? Ha, sebab dia buat amal soleh, ya semaya ya gapo masuk masalah belaka. Ha tu, tu maknanya dan ada Tuhan sebut ke fantashiru fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Tuhan tak sewidak saja, fa idza qudiyatish shalah, apabila sudah semaya. Sudah semaya fantasyiru. Jangan duduk sajalah. Turun. Fantasyiru. Gigi. Fantasyiru fil ard. Maka gigi je lah. Wabtagu min fadlillah. Niat ni kena ibadat. Innamal a'malu bin niat. Dan sesungguhnya ibadat. Sani amal. Amal ibadat itu bin niat. Kena niat. Kau nak semaya. Kena niat. Puasa nak niat. Adapun kita pergi matang. Tak kena niat. Kita buat benda tu pun boleh pahala. Ha, benda hak halal, benda hak Tuhan suruh buat ke bagi. Neh. Tak ada, tak ada. Neh. Ha, jadi semata-mata kita buat amal soleh, kena ada juga maknanya kita kerja kerana Tuhan suruh. Kena ada jugaklah benda tu maknanya kita, tapi tak semestinya kata nak tubik tu kena niat gitu daklah. Nan awal itu nak pergi kerja. Maknanya dalam hati kita, kita nak kerja, mau kerja apa? Nak kerja Tuhan suruh, okey. Kita nak sarang nak bini kita wajib. Ah, tu maknanya kita niatlah tu. Ingatlah tu tu. Niat dah lah tu. Neh. Ah tu ha. Jadi tu ha suruh buat. Dan tu ha sebut fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tu ha suruh. Gigi. Fantashiru fil ard. Suruh tu pergi cari. Wabtagu min fadlillah, pergi cari rezeki tu ha. Nah. Dah mana kata suruh kerja. Jangan duk gigilah kau kena maya tu. Manalah tu kan? Dah jangan duk gitu kau kena maya, sudah maya nak gigi tak segi berapa. Tapi kau panggil kalau nak gigi kena gigi lepas maya dulu, maya dulu. Dah pi duk semaya yang duk sibuk duk kerjalah. Yang duk berjual, yang duk buat darul baik, kena tinggal jual. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tengok ada tu Facebook eh. Wa akharuna yadribuna fil ard. Orang lain pula yadribun. Yadribun tu maknanya sampai pergi cari. Yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Nah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Atau hasbu alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tu hai ya sia suruh kita pergi kerja suruh apa. Nah. Ha boleh pahala. Boleh pahala, bukan tak boleh pahala, tapi pahala tu kita tak wasa mana. Karena kita wasa sebab kita pergi sujud, hang wasa lalu tu insyaallah kita apa ibadat tu. Dah tu ya tak ada, dia tak ada tak bepo kayak ki. Tu baik ki tapi kena niat boleh untuk kita nak sara nak bini kita, nak sara lukmah. Kita wis satu suap kepada anak kita, satu suap anak bini kita sedekah. Ada satu hadis
Saya tak ingat lafaz, tapi ingatlah hadis tersebutlah Khosais Muhammadiyah. Kita dah baca sekali. Bini kita perlu, kita wui satu suap pada bini, lebihlah kita sedekah sejik. Bukan kata sedekah sejik ni lebih sama. Bini lapar, sedekah sejik ke mana? Nah, wui ke bini dulu. Karena ini wajib sara. Sara wajib ke? Nah, waktu hasbuk. Wa'alal mauludilahu. Di atas pak sana itu. Rizkuhunna. Rizki kena wui makan kepada bini. Nah. Wa kiswatuhun rizkun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Dan ada hadis Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah mai ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengadu dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, tu laki dia, sungguh Aba Sufyan ni rajulun syahih, kupik sangat ya Rasulullah. Laisa yu'tini ma yakfini wa waladah. Ya tak uwi bagai uwi cukup aku dan anakku. Tak cukup. Illa ma akhudu minhu sirra. Malaikat bagai aku ambil, ya tak tahu tu. Nah, kalau tak kata nak uwi kat uwi dah cukup. Aku dah ambil senyak itu. Nah, ya tak tahu. Nabi tu kuzi, ambil kalah. Kuzi bil ma'ruf. Ambil lah, ya tak tahu saat itu bil ma'ruf. Dengan sesuai lah. Bil ma'ruf ni hak sesuai. Jangan nak ambil telajak, orang klik berapi. Beli ikan, beli lauk, beli gapo, ya tak apa, tu laki tak boleh. Muka nak makan tak cukup ke? Nah. Ha, tu. Tu mananya angfiku, mana zakku min thayyibati daripada hak baik-baik mana min jiyadi ma kasabtum. Daripada barang hak kamu sominal mali daripada harta. Daripada di sini ni mazhab Maliki kata kena keluar zakat belaka saat ni tu. Dia tak dia minta yibat pagi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ayat ni. Nah, mazhab Maliki kata kena keluar belaka sebab tu hang sebut dapat tu wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dah barang hak kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Gapo? Oh dia. Dokong. Nah. Ubi, jagung, padi, semua tu pakai satu-satu kau bagi belaka. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kena keluarnya jagung bagi hak ngenye kan. Jagung pastu pula beras padi. Nah, tamah, kurma, gandum semua itulah syair. Hak lain pada tu tu daklah mazhab Syafi'inya. Pada setengah remo ni nak wi keluar apa ni zakat wah dia, zakat dia tak ada. Tapi masuk lah ayat ni. Tunggu mazhab lain kena keluar lah. Ha. Ubi kena. Nah. Ubi kayu ni eh waso. Nah. Ubi kayu kena. Ha, dia kena 300. 300 kilo lebih. Nah. Bagi hak kenyai lah. Bagi hak kenyai kena keluar zakat ke. Nah, kalau jagung tu cerak lah. Oh, banyak nak kena keluar tu. Ah, nak keluar. Nah, ya banyak keluar ni nak atuh kelo lebih pada jagung ke. Ha. Ya. Jagung, jagung nak keluar, jagung. Jagung tu cerak lah tu. Nah. Nah, berah, padi nak keluar tu. Payo dia ni dia panggil tak ada tapi dia mau keluar tu molek lah. Nah, tapi dia tak ada nak mana kau. Hasil deh, ada-ada go boyo mu go, yo tu go yo naik. Ya ada gitulah. Tapi kalau tunggu ayat ni dah keluar dah dia mau minta suruh keluar ni. Nah. Tu mananya yuhalladzina amanu wa hayyuhal beriman angfiku hanalah infak mana keluar izakku zakatkanlah min tayyibati daripada yang baik-baik mana jia di maka sabtum yaitu hok molek-molek bagi hok kamu usaha minal mali daripada harta teh wa min tayyibati ma akhrajna lakum tu mana wa min akhrajna wa mimma akhrajna lakum mana wa min tayyibati ma dan daripada hok molek-molek ma akhrajna lakum bagi hok kami keluarkan untuk kamu minal ardi daripada bumi gapo minal hububi daripada biji-biji nah wasimari da buah-buah
dia sebut dalam itu minal hubub ail al-muqtadati. Hok yang jadi makan yang mengenye. Kun. Muqtatah tu kan itu muqtatati. Mana hok jadi makan yang mengenye lah. Wasimar saat itu ay samarun samarin nakhli buah tamar. Wasamaril inabi dan buah inab. Buah inab pun kena keluar juga. Tu kena keluar bagai hok molek-molek. Atu hasbut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Cucu tak ada nak ni. Tak ada dah. Alah tu. Jadi tu hasbunya. Ah ni dok-dok ni. Sedara, cu. Dan kena keluarkan barang hak Tuhan hak kami keluarkan untuk kami minal ard minal hubub daripada biji-biji wasimar nawi barang hak bu hak orang panggil kulak dah tak leh nawi hak molek-molek nawi orang ni sebab Tuhan kata lantanalul bir jangan buat benda hak baik tadi tu nah lantanalul bir mung tak akan boleh kebaikan hatta tungfiku mimma tuhibbun hingga mu infak daripada bagi hak mu kasih hak mu sayih nah ni kita bagi lebih demo dari basi dah setengah demo tak si makan baru dah tapi kita apa kadang-kadang ada juga wi moga-moga ah dan ngajar demo wi bagi kat buat klik mari tu nak makan kan no kita dah wi kata okey. Jadi bagi hak itu bagi bagi lebih juga dah. Wui. Lah tapi hok molek tu kita kosak bagi nak beli ha dah. Ha ni ingat nak jamu malam jumaat ni dah mendukuk sejik. Ha wak lei gitu. Ni wui bagi hok molek-molek wah tama wah kapor eh. Ha tapi orang kita alhamdulillah dia mau wui bagi molek duk dekah pun orang panggil wah kayu ke apa ni molek. Wui hok sah kulit tebah. Tengok isi tak ada dah. Mau dia. Eh. Ada ketok. Oh tu. Oh beh ni belak-belak dia. Oh tu. Oh tu. Oh mau bercakap sio. Oh. Dia mau dok wihok besar-besar gitu. Kulit yang koyok-koyok kulit saja. Berat kulit. Isi lu ya kulit aja. Kulit tebak kat tu. Seci ada kada kulit. Ha. Eh, demo pore mo pikir to molek dah tu demo wi. Minal hububi daripada biji-biji wasimari da buah-buah. Wala tayammamul khabitha, mana wala taqsidul khabitha. Dan jangan cari hak al khabitha. Apa mana ar-radi'a hak lama hak buruk tu eh nak wui korang ke deh ah tu wui hak molek-molek minhu ay minal madhkuri daripada hak yang disebut mana min tayyibati ma kasabtum ma mimma akhrajna lakum sana wui bagi hak molek-molek nak sedekah korang nak wui korang ke dah Dia kata wala tayammumul khabitha minhu tunfiqu minhu tunfiqun jangan cari barang hak keji hak tak molek daripadanya pada barang tadi itu nah tunfiqu patu kamu pula infak mana fi zakati pada zakat ya tunfiqu sani halum min domiri tayammamu ha kada kamu pada ketika kamu cari sana itu tungfikun kamu infak apa mana tungfikuna ai tungfikunahu azah maf'ul mana kamu infak kamu nafkah ke infak atau kamu sedekahkannya mana gitu walastum sedang kamu juga walastum sedang kamu bi akhidhi sedang kamu walastum sedang kamu tidak
Bi akhiri kamu pun tak tak se. Itu mana dah sedang tidak ada kembi akhiri mung butuh sembe. Kalau bagai tumus diri butuh sembe, apa nak wik orang? Leh, tuwe diri tak se kalau orang nak wik dia. Pastu nak wik orang pula. Ada kada orang kupi ni wik kepada budak-budak. Nah, anak-anak orang tepi rumah ya kan ada kupi, apa kata kupi ni wui bare anak kuno sakit perut anak kita. Ni wui tepu-tepu budak ya pakai belaka, pata pakai belaka ni kelik sakit perut. Nah. Habis tu remo tak kalau kalau kata hak punah-punah sah wui mula ya. Nah. Tumana walastum bi akhiri, sedang tidak ada kamu bi akhiri, kamu pun tak saya ambil. Mana al khabitha, hak yang keji, lau a'taitumu, jikalau baca gini, lau u'titumu, jikalau diberikan kamu akannya. Kalau orang wi kok umum pun tak saya. Lepas tu piye wi kok orang mu nak wi kok orang. Neh. Ah, neh. Ah tu tak kena. Sebab tu dalam selehat itu suruh kita saat ni tu wui korang wui bagi hok molek, bagi hok apa ni, hok baru, hok gapo. Teh. Ha. Tu mananya fi hukukikum. Pada hok-hok kamu dia kata. Neh. Illa an tughmidu fi malaka bahwa kamu pejam padanya. Tughmidu mananya pejar tu saya tengok jauh maka awak tak tahu itu dah mana apa bit tasahuli dengan buat mudah-mudah waghdil basari dah pejar mata fa kaifa tu'adduna minhu haqqallah maka bagaimana kamu nak tunai daripadanya daripada bagai tadi itu dah haqqallah aka hak Tuhan. Sebab tu dekoh sujud kadang-kadang umur dah wak kelang dua kok dekoh sujud Allah tak malu ke nak dekoh ke Tuhan. Nah. Wagi dua kita seboleh berhenti dah sedekah dua kok sujud ni. Allah pandai dak tengok dua kok lah cari kok nyi basah. Munjak nyi basah ni dia banyak guys dia duk baju le kocek dak tahu tepi tu. Dekoh sujud dua kok dekos je 20 kok ingat dah deh. Kalau 20 kok belako tu orang masuk wah jemaah tu boleh belana maknanya kepo kita wila 80 kok sebulan kok kepada sejik pahala 100 ke maknanya 20 kok 800 deh ha 100 ke 20 kok 2000 deh pas 2000 dah pas 2000 sana itu kita orang okay, 300 di kapung kok boleh naik ibu apa boleh naik ibu tak akan panggil ngajar panggil orang okay, ngajar panggil waktu wak ni apa tak akan buat nak bubu apa tu kok ni teh bayar api apa tak apalah ya duit tu duit sorak sorak ya masjid nak buat kapal untuk bajik untuk baik ke masjid lah teh ha, bukan atas sejik no bayar gua pelita saja dah untuk pengurusan masjid termasuknya pengurusan masjid ni iaitu untuk orang nak panggil orang menebah, nak panggil orang menyaku, nak sipai boleh bayar tu bayar ni semualah. Dan termasuknya ketika nak buat neh urusan-urusan masjid sana ni. Ya boleh belakolah tu. Ya kena duduk situ pengurusan masjid. Dan untuk pengurusan masjid lah. Lebih ada api, bayar gapo hak ni tu boleh lah buat kalau ayat. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Dan hendaklah kamu ketahui anna Allah wa sallallahu ta'ala ghaniyyun Tuhan maha kaya. Hamidun kaya kamu an nafaqatikum daripada nafkah-nafkah kamu. Tuhan tu kaya, Tuhan tak ada kalau kita tak ada wi pun tak ada apa kali. Hamidun ya dipuji, mana mahmudun mana Tuhan dipuji ala kulli halin di atas tiap-tiap keadaan. Dipuji Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kaya dipuji. Kenapa kau? Kaya dipuji itu Tuhan wis sungguh. Wis sungguh kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki ni sepenga air. Rezeki ni sepenga air. Tahan rezeki sepenga air. Wi ada lubang.
Nih. Ada lubang ni, dia ada lubang yang air masuk mata. Kalau tak kerja langsung duduk rumah tu tak ada lubang bagi. Nih, nak pergi masuk ke mana tu muncul ke rumah. Gi kerja ya. Ya buka ya ada lubang, gi kerja. Lama kena remening. Pas kena remening, jumpa remening pula boleh kerja sama lagi. Ha ke jumpa tu pula, jumpa ni pula. Ha boleh jual tu jual ni banyak ama-ama. Pas duduk rumah ni nak kita mumpul tak ada lubang. Ai nak masuk tak leh ada lubang. Nah, jugo hanyo ano botak aso. Nak boleh masuk ke mana ya lubang tak ada. Eh? Bini. Bini kerja widah dia tu laki tak ada kerja dah. Tu hak berat sekali tu. Nah. Ya rezeki ni supaya ngai. Malai. Eh? Ha? Jadi lubang ke? Ha. Tuhai wayak ke wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhkanlah. Ya, kita-kita wayak gini dah demo tak nak rezeki murah ya. Tak ayah tak tahu. Suruh bini demo semaya. Suruh anak demo semaya. Suruh adik-beradik demo semaya. Tuhai wayak, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhkanlah ahli engkau dengan semaya. Wastabir 'alaiha. Suruh sabar di atas semaya. Tuhai telah nas'aluka rizqa. Kami tak ada minta rezeki. Nahnu narzukuka. Kami beri rezeki pada akal. Wal akibatu lit taqwa. Dan akibat itu bagi orang takwa. Tuhan ya suruh semaya, suruh suruh. Lepas itu tak apa. Buku rezeki kami. Tuhan kata ya jamin. Suruh semaya. Lepas kita suruh semaya saja. Lepas rezeki masuk ke mana? Ya ada tu. Dia suruh semaya. Dia ada jalan. Lubeh dah. Lubeh dah. Lubeh keberkatan sana. Pitu, pitu rezeki ni banyak. Nah, pitu rezeki banyak. Pertamanya, iaitu suruh semaya. Suruh anak semaya, suruh bini semaya. Jangan tak suruh. Ni tak suruh, nanti dia semaya sendiri. Habis tu rezeki tak ada kurang. Kena suruh, pergi semaya katik. Pergi semaya katik, suruh. Suruh anak, suruh ke apa? Nah, suruh semaya tu, kan boleh kata suruh semaya rezeki murah. Ha, tu hewayat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Tuhan kata nahnu narzuquk, kami bagi rezeki pada engkau. Yang kedua, nak bagi rezeki kena ada anak. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kerana takut sesak. Nahnu narzuqukum nahnu narzuquhum, kami bagi rezeki pada anak. Wa iyyakum la kamu. Dah boleh anak Tuhan bagi anak, bagi kamu juga. Dua. Nah. Nak urus murah rezeki juga. Buat apa lagi? Sedekah. Sedekah. Sebab apa? Sebab Nabi nasebut Nabi kata mana qasa malu 'abdin min sadaqah. Tak kurang harta dari kena sedekah. Dah. Nak murah rezeki juga. Orang hak menego nak murah rezeki kena tinggal jual piye orang ber. Piye orang maya kih maya. Betih maya dulu. Orang itu murah rezeki. Sebab apa? Sebab tu hasbuk. Rijala rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang-orang lelaki yang tidak melalaikan mereka boleh jual dan menegak mereka daripada ingat Tuhan. Wa iqamis salah. Tak lupa semaya. Wa ita'iz zakah. Tak lupa zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena ia takut hari terbalik hati-hati dan mata-mata. Liyajziyahumullah ahsana ma amilu. Dan Tuhan kata supaya Tuhan nak balahui kepada dia sebaik-baik mari dia buat. Wa yazidahum min fadli yajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Dan Tuhan nak tambah kepada dia limpah daripada Tuhan nak tambah rezeki pada dia daripada limpah kurnia Tuhan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tuhan ya syada. Dan Tuhan akan beri rezeki kepada dia dengan tidak kira-kira kepada mereka yang orang yang buat hal itu. Wallahu yarzuku man yasha bi ghairi hisab. Tuhan beri rezeki kepada orang yang Tuhan nak sana itu bi ghairi hisab, dengan tidak kira-kira. Mana kata orang menegak tekoh
Ya duk nego saat itu siapa PM maje, ya gi. Ya tak lupa Tuhan. Pastu pula ya ingat Tuhan sokmo. Pastu pula dia wizakat, maka orang nego besen ni Tuhan sebut liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Supaya Tuhan nak balah kepada dia dengan sebaik-baik. Tu akhirat. Wa yazidahum min fadli. Dan Tuhan nak tambah kepada dia daripada lipah kurnia Tuhan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Tuhan nak rezeki. Nah, Tuhan wi rezeki kepada orang hak Tuhan nak sana dengan tidak kira-kira. Tuhan wi lipah. Nak imugah rezeki juga, kena takut Tuhan. Hangena Tuhan wa ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takut Tuhan, Tuhan buka jalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuhan wi rezeki dengan tak ada kira-kira. Nah, banyak lagi pintu rezeki. Pintu rezeki dah. Dia tak buka. Dia tak buka. Kau kata lebih. Tak. Tu pintu di antara pintu-pintu rezeki. Banyak kita ni jadi tak ada buka pintu tu. Takut Tuhan pun dah. Bukan takut tu kata itu dah sah. Oh, kata kita tak ada sedekah. Kata pula itu dua. Biar orang nak jual nego hal itu tak ada tinggal lagi sejik biar rebek. Mana kata-kata itu tiga. Nah. Tu dia. Kau duk katuk mata. Pas lubang ni masuk ke mana? Ya sebab tu ya ada lubang-lubang dia. Pak anak pun tak suruh kau ikut anak-anak maya semaya tak apa. Maka rezeki itu kau kurang juga. Sebab Tuhan sebut kata suruh-suruh baru murah rezeki. Mudah ni dah. Klik suruh lah dulu. Maya kata itu. Banyak. Nak baca. Lepas tu ada satu hasbuk tu. Orang hak baca Quran sokmo. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang hak baca Quran. Wa aqamus salah. Semaya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan orang infak sedekah, orang tak tahu. Nah. Dalam keadaan tusuk. Dan ada juga we depan orang-orang tahu tak ada. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia berharap jadi penego dengan Tuhan lah. Jadi penego dengan Tuhan. Hak tak habis-habis pala kan. Liyajziyahumullahu ahsana ma liyaj apa ni Tuhan sebut yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Supaya Tuhan nak balas pala-pala dia. Dan Tuhan nak limpah rezeki. Innahu ghafurun syakur. Tuhan jangan melaka. Buat sosokan tak apa. Ya ada lubang, ya orang panggil orang yang tak tahu. Orang ni duk kamak curi, orang rapah, orang mik, orang tipu, orang tu kaya. Dia salah. Dia tak kena hak tu. Dia duk fikirlah tu, kata dia buatlah tu, tu boleh. Tak. Dia duk kamak dia jual murah, dia boleh jadi kaya. Tak. Apa dia jual murah itu sesak. Tak. Dia nego Nabi ni, panggil nego. Nego Nabi ni, nego utung sikit. Tapi luka banyak. Nah. Faham orang kita ni jual mahal nak labur banyak. Bukan nak labur banyak ni tu. Okey, mari dah kali ini juga. Nabi tak yang nego Nabi ni panggil nego untung tak banyak. Tapi orang beli ramah. Lepas tu orang kasih pada orang yang nego. Boleh jual hukmu. Yang nego Nabi ni boleh jual hukmu. Dah boleh jual hukmu. Orang ni kadang-kadang dia tak yakin ya. Sebab orang kadang-kadang dia tak yakin. Kata dia turut perintah Tuhan saat ni tu. Buat dia seni. Sebenarnya kalau dia turut Tuhan ni seni mana? Sporetino misal pakai kai kelubung molek, tudung molek, juruh molek, senai belana. Orang jatuh apa tu juga teh. Duk juruh molek teh. Duk molek gapo semua saat ni tu semaya gapo. Batu jadi molek bi. Anak-anak cucu bi molek. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan tu duk janji kamu al faqra akan sesak. Apa mana? Yukhawifukum bi. Dia menakutkan kamu bihi bil faqri dengan sesuatu entasaddaqtum
jika kamu sedekah, fatumsiku, maka buat kamu saat itu imsak, mana menyebabkan kamu saat itu tak sedekah lah. Alah tu. Tu syaitan tu. Syaitan ni, ya ni syaitan ni panggil, ya cari jalan sungguh dengan kita. Ikut kita gimana? Ya dah semua ianya. Kita nak semaya ya kipak semaya, tak ada dah orang yang turut kita banyak sekali. Syaitan kita pergi sejik, ya turut pergi sejik. Tak apa, betul-betul lah syaitan yang kira kak. Dah ada kadang orang yang turut orang semua. Ya ni kita turut kita sama. Kita pergi sejik, turut sejik. Kita sudah maya tu mencokoh lah kita maya tu. Nah, kita kelek ya turut kita kelek. Kita cakar air dengan cakar tapi itu. Nah, kita tidak zikir itu apa ya? Nah itu kita tidur begitu ya kak. Nah, ya itu kok omong ya. Pasien nanti gelak ya. Biar kita baca Quran. Eh. Ya napa kita nguak sikit pada pada pada. Nah, biar kita pergi sejik, ya apa gelak itu ya kak, biar pergi sejik. Kita duk cokoh nah. Duk tunggu nak semua ya Allah, mak tu imin nak mari. Ah ya wo ya Allah situ. Mbak. Nanti mari tagi ya, mari mula. Oh. Ya rumah situ. Dah keluar lu, dah tak kira lu luar lu. Ya dah keluar itu. Nah. Bah kalau kita buat ya sungguh betul. Kalau kita zikir, pada pada togok tu kacena lu. Nah. Bunyi tak suara? Bunyi kadang-kadang. Bunyi litah hati ke? Pada. Ada. Litah apa mari dah. Nanti ya dah tu. Ya dah tu, ya gelak dah tu, syaitan dah tu. Ya wi, ya ya dah ya. Pada. Nah, ya dah tu benar tu. Ya bunyi ke dah supa waswas ke bang itu. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia wa wi waswas lah hati uge. Wa waswas ni ya boleh wi telitah ya masuk kali. Ya boleh apa? Ya kita nak fikir gapo ni ya puak celah tu, puak celah tu. Karena tu hayo ya alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia wa wi waswahan, waswahan ni wa telitah atau itu. Wa bikin kata dah pada ya. Ha gitu. Allah, dak. Kelik eh? No, anak duk susah rumah. Dah bini nak maya pula. Lupalah. Dah ya bini nak maya pula kelik. Eh, kita pun dak bini nak maya sungau. Tapi bawa molek kelik dulu eh. Kelik acak rak rumah pula. Pasal tak ajarlah kelik tu. Ah boleh dia so. Nah. Wah, tak nak bangun tahajud sebab tu juga. Bangun tahajud kenapa tagi-tagi apa kakak subuh. Nah, ngatuk ngatuk tagi lepas subuh tagi. Bangun pukul 3 lepas subuh ngatuk, tak lagi lewat kerja. Dah kita pun tak apa tiba bangun kak subuh. Khabar-khabar kita tak nak bangun dah. Lah tulah syaitan. Syaitan dia panah yo. Ya bijak ke panggil. Tu hai wayah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku ya tak kuasa illa man ittaba'aka minal ghawin. Mereka orang hatu kok iya ya. Orang hatu kok dia, turuk litah dia sat ni. Nah, hamba tu hai sungguh tak ada apa ni. Hamba tu hai sungguh. Tegah, tak ada sikit habuk. Wah. Nah, semaya gapo terung wela betul masuk gapo tegah sungguh wah. Ya tak ada apa perkara. Tapi apa kata mula tu kok iya tu kok apa lagi illa man ittaba'aka minal ghawin. Sebab tu cara nak lawan syaitan kena muqawamah. Muqawamah ni kena lawan dia. Cara tu ya. Sebab kalau kita turun ya pun mana kata masuklah ayat tok tu sebut illa man ittaba'aka minal ghawin. Mereka orang hok turun dia. Tu hai janji dengan iblis gitu. Tu ya hamba aku sungguh tak kena. Semua syaitan tak boleh kuasa ke apa? Tak boleh waswah, tak boleh kapo, tak boleh wak kenak, tak boleh kapo semua. Kalau hamba tu hai semua. Ha. Tu mana asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan saat ini janji ke kamu ta'al faqra. Akan sesak. Yukhawifukum bihi intasaddaktum. Nah, fatum siku. Maka kamu tu imsak. Mumutut. Jong tak ada. Apa ni? Tak ada sedekah dah lah. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan saat itu suruh dengan fahsya. Apa fahsya? Al-bukhli, iaitu kedekut. Aman izzakati dan teguh
daripada zakat. Tak sewi keluar zakat lah. Eh, tak sah keluarlah zakat, dia kata. Kupik dekuk lu. Wallahu ya'idukum. Dan Allah Ta'ala janji kamu alal infak. Di atas infak saat itu. Maghfiratan minhu. Keampunan daripada Allah. Lidhunubikum. Akan dosa kamu. Wa fadlan. Apa fadlan ay rizqan. Jadi rezeki. Khalafan minhu. Ganti. Minhu. Daripadanya. Nah. Mimma. Apa ni mimma. Apa ni. Daripada. Bagai atau. Minal mungfak sani. Daripada bagai infak sani. Minhu ay minal infak sani. Daripada infak sani. Nah, ganti tu. Hai ganti pada infak sani tu. Dia sebut sini khalafan minhu ay minallah. Situ dah. Au mimma anfaktum. Boleh juga supa. Jadi sebab tu nak cuma orang panggil kita ni ya nak borah doa ni tu ya ada tersebut pula ayat lain. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqda maluman mahsura. Jangan jadi kata tangan di atas tekak. Mana Allah paling kau ni? Dah. Maknanya paling kau ni. Paling kau ni nak ambil orang saja. Ya tak buat tu baik. Nah. Wala tabsutha, jangan Allah kullal bast. Jangan Allah bih itu. Padahlah nah. Tengah-tengahlah. Sebab tu Tuhan sebut wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tu tanya kata nak bayarlah nak duit. Nak gunalah nak duit. Tuhan ni hajar belaka lah Quran. Dah kita tengok baca Quran. Tuhan hajar belaka. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kamu nak gunalah nak duit. Mereka tu tanya Nabi nak gunalah nak duit. Kulil afwa. Gunoh lebih. Hal lebih ada hajat. Bining widah, anak widah, gopo semua sia ada lebih lagi. Ui. Kulil afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tuhan kata Tuhan malah itulah. Nah, Tuhan menyatakan ayat-ayat Tuhan bagi orang berfikir fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Pada tanya pula, tetanak yatim kul islahul lahum khair. Nah, wa wirta tu kubur tamah tu malak. Nah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau makan sekali capo pun tak apa. Mereka tu saudara. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tuhan tahu orang yang nak makan kata nak yatim dengan orang yang nak jaga nak yatim tu. Nah. Tuhan wa ya. Wallahu azizun hakim. Inna Allah azizun hakim. Jadi apa ni wa yas'alunaka 'an yatam kul islamuhum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah la'anatakum. Nah, inna Allah azizun hakim. Jadi kita tengok situ tu tu hajar cara kita nak guna duit. Tu hajar juga. Dan sini pun tu hewaya. Wallahu ya'idukum. Dan tu hajarnya kamu alal infak. Di atas infak sedekah sana itu. Zakat maghfiratan minhu. Keampunan daripada Allah Subhanahu taala lizunubikum. Akan dosa-dosa kamu. Wa fadlan dan limpah kurnia rizqan khalafan minhu. Nah, ganti minhu mimma anfaqtum atau minallah. Tuhan ganti pada Tuhan tu hawi pula lepas dah tu ada sebut ke fahuwa yukhlifu ada sebut ke makan kalau apa ni bagi-bagi kita ada infak ni Tuhan ganti. Tuhan ganti hak lain pula. Wallahu wasi'un alim. Wallahu dan Allah Ta'ala wasi'un luah fadluh. Luah oleh limpah kurnia Tuhan. Wallahu wasi'un alimun. Tuhan tahu. Bil mungfiki. Dengan orang yang infak. Atau bil mungfaki. Dengan bagai yang diinfak. Buat apa? Tuhan tahu. Dengan bagai yang diinfak saat itu.
Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim ke. Bagai kamu nak buat kebaikan semua tu Tuhan tahu ke. Dan sepatu juga Tuhan Allah wasi'un. Tuhan luah apa maksud Tuhan luah? Tuhan ayat Tuhan luah ni iaitu alimun Tuhan boleh beri rezeki pada kita sebanyak-banyaknya. Alimun Tuhan tahu. Tahu kata orang itu dia layak ke tak. Eh, orang itu dia patut tak dia boleh kata. Sebab Tuhan wiski sekali kadang-kadang. Kau tak ada rumah dulunya. Ni apa kata rumah Tuhan tambah, kau tambah, kau tambah, kau tambah. Lepas tu dia tengok kalau orang kaya kau Tuhan wiski kaya dia memang layak dia kerana dia orang boroh, dia kapo orang molek. Dan ada juga orang-orang kaya tapi kedekut. Tuhan buat Tuhan uji dia tapi kadang-kadang tu banyak juga. Kalau Tuhan wui saat ni, dua. Kalau Tuhan wui kepada orang kaya, dia saat ni tu orang murah, maka itu tanda kata dia layak. Patutlah dia saat ni jadi orang kaya. Wui makan biasa banyak, kalau kita tengok orang-orang kaya ni, Masya Allah. Dan Tuhan wui kaya dah kedekut. Tapi orang ni Tuhan nak uji dia. Jenis kedekut. Tuhan nak uji dia. Dengan harta kekayaan. Ya kadang-kadang orang ni ya suka milik. Suka milik gitu. Makan dah. Kita tengok topek. Sehari-hari masuk pun juta kedai aku tu. Tuai tak gerak lah. Apa duit? Belum hasil kubur kena tak gerak cekat dah. Pas makan pun tak lalu. Pas sedap kan? Pas sedap ada lah ni. Ni ada juta, ada 10 juta, 1 juta masuk. Apa khabar tinggal habis. Sebab tu orang panggil satu hal sebut oleh Quran ke dunia ni innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya banding dunia sana itu innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, supaya ai hok kami turunkan daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka ia capu dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am, daripada bagai hok manusia makan dan binatang makan. Hatta idza akhadhat al-ard zukhrufaha, hingga mula bumi saat itu jadi molek, jadi hias molek hijau nampak naik molek. Wazayyanat, dan nampak molek dah bunga apa semua. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha, dan tuai kebung saat ni tu lah. Tuai kebung saat ni. Duk rasa supaya dengan dia saat ni tu boleh guna semua bagai tu. Boleh makan semua. Lepas tu, waktu hasbah, iaitu, hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara. Tiba-tiba siapa? Tiba-tiba datanglah oleh benda kok Tuhan nak buat tengah hari atau siang. Faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams, maka kami jadikan dia saat itu hancur lebur ada ka'allam tagna bil ams, supaya makan kau tak ada tanya lagi biasa. Kadzalika yubayyinu Allahu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kadzalika nufassilu al-ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Ingat ayat tu. Lahana dunia sana
Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza aqadatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi tu hewan no dunia ni supo dengan ai ai hak tu hatu langit ai ni supo ngak umur kita lah, kita hidup umur kita pas tu umur saat ni tu kita duk hidup saat ni tu. Nah, kita duk usahlah usaha kerja hipung sikit banyak gapo semua dah. Beli go tu beli go ni. Ada anak wak rumah wak kat beli kereta beli gapo. Nah. Dok sekata kita boleh huno belaka. Boleh pakai belaka. Tiba-tiba mati. Nah. Ke alam takna bil ams. Supaya tak ada pemangai bukan tak ada tu. Tak ada boleh buat poskar tu. Benda hak tu heavy, kita kaca dia pun banyak tu. Boleh pakai apa? Tak ada boleh pakai apa ni. Tak boleh pakai kat sikit-sikit itu ya. Eh. Boleh duduk sama tangga gitu. Apa khabar? Apa khabar tak ada? Ah, tu tu hebat ni. Supaya dengan air. Air ni ya buat tumbuh. Bila tu dia tumbuh jadi pokok, jadi kebong tu, jadi koning, jadi gapo semua. Kita umur kita hidup seperti itu. Kita buat gotu beli gotu gapo hipung semua. Apabila hipung semua, siapa pergi mari? Ke alam takna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkaru. Eh. Lah itulah kami menyatakan bagi orang-orang yang berfikir, bagi kaum yang berfikir. Nak uyan apa? Nah, wallahu yad'u ila daris salam. Tuhan sendak ajak orang kepada syurga. Tak. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuhan tunjuk kepada jalan yang betul. Lah itulah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan banding dunia itulah kita tak khabar gapo. Duduk. Guna bodoh orang setengah-setengah orang kaya. Tak ada guna perkara kali. Duit dah banyak nak taruh tanakan saja. Tak ada guna perkara. Baik kita orang susah pula. Masuk pun habis, masuk pun habis, masuk pun habis. Kita orang suka, kapa-kapa, Masya Allah. Dia makan mengunggu, ya ada guna. Abang tu kedamah tu, pun kata getoh naik, kapa naik. Apa, moh, cik, you pakar sungguh. Tak ada, you jual pula. Nih, you jual pula, orang lagi jual. Tak kira, jual buruh, murah pun, ya saya boleh duit, ya guna. Pun kata, ya ada, pakai beli pula. Ya budah, orang apa, kita nak tengok cara, ya hidup sebenarnya. Orang-orang yang biasa cari makan, makan cari pagi, makan petai ni, kata panggil dia. Hak ni senang benar, apa ya? Ya tak ada gaduh apa. Prum, dah kerja berakuk lah gitu, gini, apa semua. Pun kata, ha, beli mah, beli apa, biar duit dah. Oh, lepas tu turun pula, beli kereta kadang-kadang. Pun kata, habis duit jual, kadang-kadang tarik, kadang-kadang lagi. Baru beli, boleh bawa dah ni. Dah boleh bawa dah, kira gitu. Jadi bawa cekak dah kereta, ni tak apa. Ni tarik, dia mau pula tarik ni. Nah, kita cari sunnah pula. Bodoh dah salah. Ah, boleh buka roh, hari duit nombor naik. Jual dia, beli kereta. Nah, sore tak ada. Tak ada apa. Hidup is near. Nah. Tapi orang-orang kaya kadang-kadang tak ada guna apa-apa kau. Kereta banyak teh ada naik kali. Dia bayar sore ya. Lepas tu dia bayar se. Bateri tak ada. Bateri mapuh kadang-kadang tak ada naik. Bazir tu bazir eh. Yo kayo. Wallahu wasi'un alim bil munfaki yu'til hikmatah. Dah, sekarang ni dululah. Cuba panjang tu. Banyak. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmatah situ deh. Sadaqallahu ma'azim. Sebab hikmah ni ya hurai panjang situ.
bak hikmah tu urai panjang sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Khilaful Mu'tazilati fi hadhihi al-mas'alati. Khilaf Mu'tazilah pada ini masalah. Masalah apa? Masalah al-qubh wa al-husnu. Yatawa'lam ketahui ilmu anna al-mu'tazilata wa sumu'tazilah khalafu ahla sunnati wal jama'ah. Mu'tazilah tu menyalahi ahlu sunnah jama'ah fi hadhihi al-mas'alati. Pada ini masalah fa'tabaru, maka mereka itu i'tibar kira anna lil asyai husnan wa qubhan akliyaini. Mereka sabitkan bagi benda-benda tu ada husnan, ada molek, wa qubhan da keji. Akliyaini, hak bahasa akal mumba'ithaini, hak yang tubik min zati syai'i, hak yang terbangkit daripada benda tu sendiri. Mana benda tu molek? Nah, bukan kata tiba benda luar ada, kira atau benda tu molek dengan tak molek. Ada benda molek dan benda tak molek. Wa qarraru, dan mereka itu takrir bimujibidzalika, dengan sebab demikian anna ahkam Allah Ta'ala, bahwa hukum-hukum Tuhan la budda, tak dapat tidak antasira. Hukum-hukum Tuhan ini kena berjalan wifqal aslahi wal ahsani, ngikut yang lebih baik dan lebih molek. Wa anna dhalika wajibun, dan bahasa demikian itu wajib minallahi azza wa jalla, wajib daripada Tuhan kena buat lah tu. Tuhan kena buat bagai molek di sini. Wa anna al-aqla wahdah, dan bahasa akal sahaja yahkumu fil asya, akal sahaja menghukumkan pada benda-benda. Wa ya'rifu hukum Allahi fiha, dan akan mengetahui hukum Tuhan padanya. Walidzalika, dan kerana demikian itu, fal'uqala'u kulluhum mukallafun, orang-orang berakal semua itu ditutup. Sawa'un, sama ada bu'ithat ilaihimur rusulu amla, sama ada dibakit kepada mereka itu rasul atau tidak. Nah, rasul itu ada ke tak ada, tak kira. Kena mikir, war rasulu fil ayah, dan rasul pada ayat tu hasbu huwal aqlu, ialah akal fi ma za'amu, pada bagai mereka itu dak skor tu. Ialah ia kata wala qad zallal mu'tazilatu, sesungguh kelicih mu'tazilah. Nah, fi hadhihi al mas'alah, pada ini masalah zallatin kathirah, banyak kelicih. Walam yadhhar, dan tidak nampak tahafutu afkarihim, belawai fikir mereka fi mas'alatin, pada satu masalah kama zahara fi hadhil masalah, seperti pada ini masalah. Tak ada hal lebih pada ni, hak teruk selera. Walaqad alimu annahum, dan mereka itu tahu bahasa mereka itu fi kalamihim hadha, pada kata mereka ini yaqifuna ala syafiril kufri, mereka duduk berdiri di tepi kufur. Walaisa bainahum wa bainah illa an yakulu, dan tidak ada di antara mereka dan di antara kufur itu illa an yakulu, malaikat bahawa mereka berkata inna masalihal kaun, sesungguhnya maslahah, nah maslahah alam ni hiyal hakimu, ialah yang hukum ala syar'illah wa af'ali, dia jadi hakim yang merentah di atas syarak Tuhan dan perbuatan Tuhan. Wahuwa natijatun tabi'iyatun, dan itu natijah biasa li tasawwurihim wa hukmihim, kerana agama mereka itu dan hukum mereka itu alal asyak, di atas benda bil husni wal qubhi dzatiyyan, dengan molek dan keji zati dalam benda itu, benda itu sendiri. Illa annahum, tetapi mereka itu berkata lam yakulu, mereka tak berkata innahu yajibu ala Allahi al-aslah, Ya kata, soalnya tak wajib sekali, tak kata ya. Tapi kecepat tu, lagi kau tu dah wajib tu hak nak buat bagai molek. Walakinnahum qalu, tetapi mereka berkata yajibu minhu, wajib daripada Tuhan. Nak tubek dah Tuhan tu mesti bagai molek. Al-aslahu, bagai molek.
Fahum, maka mereka itu la ya'nuna bil wujubi, tidak menghendaki dengan wajib, ijbaran kharijiyalah, paksa yang luar yang lain pula bagi Tuhan. Wa innama yaksiduna anna sifatal kamali fillah, dan mereka itu qasah bahawa sifat sempurna pada Tuhan, hiya mambau hadzal wujubi, ialah tepat tubik ini wajib, sebab sempurna sifat Tuhan sempurna kena buat benda walak. Wa hadza kalabul hasanun, ini kata-kata malak, walakinnahu muttaribun, tetapi kata-kata ini muttarib, kocok dah, tidak tetap, gementar, ma'a aslihim al awwali, serta asal mereka yang pertama, alladhi tabaruh, mereka itu i'tibar huwa thubutu sifatil husni wal qubhi, iaitu sabit sifat husni dan qubhi fi dhatil asya' ibtida'an, pada diri benda pada mula-mula lagi. Deh, jadi kita nak ayat sininya bahawa kesimpulannya Tuhan benda keji dan benda mulai asal benda ni, ya benda i'tibari panggil, nak kira al husnul qubhu san itu dan benda i'tibariyun, mana kira benda di luar, benda asal tu tak ada disifatkan dengan keji dan benda dengan baik, kerana i'tibar di luar, i'tibar kejadian lain pula dengan sebab hal itu, kira sebab zina ke, sebab anak luar nikah timbul masalah, maka itulah disebabkan kata benda tu tak molek. Nah, ya gitu, dan curi pun sepatu juga. Nah, dan Tuhan boleh, kalau Tuhan nak kata nah, nikah tu tak kena sah. Tapi dok lah tu. Nah, supaya terengaji dulu lah. Ya kepak ni masirul iradah insani. Ha ni kita nak ayat pahal dulu lah. Sampai aja tak apa. Masa Allah iradah Tuhan dengan iradah manusia. Kandak Tuhan dan kandak manusia. Nah, adakah belawai di antara kandak kita dengan kandak Tuhan? Nah, waktu hasbuk ya, faman yuridillahu an yahdiyahu, maka siapa Tuhan nak tunjuk kepada dia, yashrah sadrahu lil Islam, Tuhan akan tunjuk kebuka dada dia saat itu untuk Islam. Faman yurid an yudillahu, dan siapa Tuhan nak menyesatkan dia, yaj'al sadrahu, Tuhan jadikan dada dia sanin dayyiqan haraja, sempit susah, ka'annama yas'adu fis sama', supaya orang naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, dan balah itulah Tuhan azabkan di atas orang yang tidak beriman. Jadi kandak san itu, adakah kandak kita Tuhan kandak, Tuhan nak menyesat jadi sesat. Nah, Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathaniya taksyair minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah. Siapa Tuhan nak tunjuk kepada dia, itulah pertunjuk Tuhan nak wui kepada orang itu. Wa man yudlil, nah, fama lahu min had, nah, dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Nah, maka siapa Tuhan menyesat, maka tak ada dah orang nak tunjuk jalan kepada dia. Itu maknanya Tuhan sebut zalika hudallah yahdi bi man yasha wa man yudlil wa man yudlilillah fama lahu min had, maka tak ada orang nak tunjuk. Jadi balah mana kehendak Tuhan dengan kehendak manusia? Kita nak ayat wibat ni mudah faham. Kita ada iradah, kehendak ke bang? Tuhan ada kehendak. Kehendak iradah hak ada kita ni, hak Tuhan wui kita. Dan Tuhan ni tekah yang nak pasal masuk dalam tubuh kita nak wui ada iradah ni. Tuhan wui iradah pada kita, Tuhan nak wui kita bebas. Maksudnya Tuhan nak wui kita boleh buat belakang. Ya awal-awal lagi tekah wui Tuhan wui iradah pada kita, Tuhan nak, Tuhan berkehendak, bertakluk oleh iradah, bahawa Tuhan nak manusia, supaya manusia ni boleh buat belakang. Tak kira nak semaya, tak say semaya, nak tidur, nak jalan, nak makan, nak minum, tak say makan, nak lopak, nak duduk, boleh belakang. Tuhan nak boleh buat belakang. Tuhan nak lah tu.
Manalah no? Kalau yogi semaya, mana Tuhan nak tak? Kalau yogi buat dosa, ha Tuhan royak dah mula-mula tadi kan? Tuhan pasal dia nak boleh hewak belakang. Mana Tuhan nak tak? Nak juga. Tuhan nak wiyo saat ni tu bebah. Bebah. Boleh dia nak buat maksiat, boleh. Ya Tuhan nak lah tu dah. Tuhan buat manusia ni. Hakena boleh Tuhan bebah. Kerana Tuhan nak taklif. Tuhan nak tutup, nak suruh. Kalau tak leh tak bebah, nak suruh tak leh. Tuhan nak suruh kita, nak suruh semaya, nak suruh puasa, nak suruh zakat, nak suruh haji, nak suruh apa. Nah, dan Tuhan nak lagi. Nak suruh dan nak lagi. Tekoh Tuhan buat manusia dulu, mula-mula Tuhan buat kita. Tuhan telah menentu dan Tuhan telah berkehendak sedia kala bahawa Tuhan nak manusia saat itu bersifat dengan sifat iradat. Maknanya mereka berkehendak bebas boleh buat apa saja mereka nak buat. Tuhan naklah tu ibtidaan. Mula-mula gitu Tuhan naklah tu dah. Tepat kita ngaji sini makna tu kalau dia mungkin semaya nak Tuhan nak tu juga. Kerana Tuhan mula-mula lagi ke? Tuhan nak wia yang dibantu orang Tuhan nak boleh buat berlaku. Kalau juga maksiat lah tu juga. Kena pergi situ dulu. Nah. Cuma. Nah. Nak buat maksiat, nak buat taat, nak semaya, tak semaya, gapo semua ni tu? Kita ni ada iradah. Boleh pilih. Kita ada iradah. Boleh pilih kita ni. Pilih tu pia. Pilih. Pilih tu pia. Kita juga pilihnya. Kita ke juga pilih. Ya aku rasa tak safe maya ni. Pia safe maya tu ya safe maya. Tak mung safe maya. Kerana mung pilih. Jadi pilih tu. Orang panggil iradah tu. Jadi iradah how to have we saat ni tu. Kalau tu hewi dia sana itu boleh buat belakang. Dia boleh pilih. Pilih nak buat tu nak buat ni. Kalau dia pilih molek, mana tu Tuhan nak tu? Muka tu hewi dia boleh bebas. Kalau dia buat balik tak molek, mana kata Tuhan asal lagi. Tu hewi dia sana itu, nak dia boleh buat juga balik tak molek. Pas dosa tu mana? Dah Tuhan nak belakang. Dosa betul pilih sana. Akhirnya dosa betul pilih. Kerana Tuhan wia boleh pilih belakang dua-dua. Tapi Tuhan taklif selepas itu. Tuhan lagi. Ini tak boleh buat, ini boleh buat. Pas dia buat lagi, dia tak lagi. Tuhan tak ada pasal apa. Tuhan lagi dah. Pasti dia buat juga. Daripada diri dia. Maka dia pilih. Pilih tu tu orang panggil irodak. Tuhan dengar dia tak pilih kita tu. Gerak semua tu hak Tuhan habis dah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hak kita sah tu ya, pilih tu ya. Ya kita ni orang panggil waktu masalah ba af'al ikhtiyariyah, af'al ittirariyah. Perbuatan hak paksa dan perbuatan hak pilih. Nah. Ya kita ni baik ni. Kita ni orang panggil langit, bumi, bulan, bintang, semua langit, matahari, tu hak tu hewan belaka. Kita sendiri tu hewan. Mata tu hewan, lingkung tu hewan, hidung kita hewan, semua tu hewan. Urak-urak dalam tu hewan berlaku. Duk akik tangan apa semua tu hewan. Muka kita tu hewan berlaku. Tak ada kita, tak ada orang apa. Tu hewan berlaku kita. Urak-urak dalam tubuh kita tu hewan berlaku. Jari-jari tu hewan berlaku ni. Ada orang diri ke? Tak ada. Tu hewan berlaku. Bila tu hewan berlaku, perbuatan saat ni sama ada perbuatan molek atau perbuatan jahat. Kita tu hewan berlaku semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi pilih tu kita. Ulama sebut, iaitu ulama tauhid ada sebut. Pilih ni tak apa kita Tuhan tak buat kerana hak ni orang panggil amrun i'tibari bukan barang dak. Pilih saja ya. Sifat iradah ada kita Tuhan wi, Tuhan isi kita, Tuhan ubah. Dengan sebab ada iradah ni kita pilih. Pilih boleh buat tu buat ni tu. Apa kata pilih buat tak molek? Tuhan ada di situ sebab tu Tuhan sebut. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum
Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Walakin yu'akhidukum, tapi Tuhan denda kamu bima kasabat qulubukum, dengan bagai hatimu buat, hatimu pilih. Iroda pilih. Kita orang cuba pilih ke? Tuhan we kita pilih, boleh pilih dua-dua. Nak buat sewa boleh belaka. Pastu tak apa, hari ni tak semari. Dia pilih, kita pilih. Hari ni tak semari. Pastu salah di atas apa? Salah di atas pilih ni. Buat semua kita Tuhan buat, tubuh kita degak apa semua Tuhan belaka. Nah. Dak hak pilih ni hak kita. Bagat. Tuhan we pilih pada kita. Sifat iradat tu hewi kita lah. Sebab tu kena kecek banyak ada iradat Tuhan. Iradat Tuhan ni hak tu iradat Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan telah menentu bahawa Tuhan nak supaya manusia ni beriradat. Mana ada sifat iradat? Situ mula-mula. Kecek mudah-mudah Tuhan nak, Tuhan berkehendak telah menentu bahawa manusia ni dia iradah, ada kehendak, boleh pilih, ikhtiar pun tak apa. Orang panggil ikhtiar pun tak apa, boleh ikhtiar, boleh pilih. Mana Tuhan nak dia boleh pilih dah. Asas dia lagi. Tuhan nak kita ni boleh pilih dah. Maknanya kalau dia mau buat maksiat, pergi semaya, mana Tuhan nak kata juga. Dia mau buat maksiat pun Tuhan nak kata juga. Pas nak kena maksiat dah, nak sini maksudnya, Tuhan nak pada asal lagi nak dia mau boleh buat belaka. Suruh tak? Sebab tu ada beza amrun dengan iradat. Kalau kita ngaji suruh dengan iradat. Lain-lain. Tuhan kan nak lain. Nah. Tuhan suruh lain, redha lain. Tuhan redha, Tuhan suruh. Suruh. Tuhan larang suku pula situ. Tuhan suruh berimeh, bujahat tak berimeh tu pilih dia itu saya berimeh. Tapi Tuhan suruh. Nah. Tu. Bahaya tu lah. Jadi Tuhan nak pada asal lagi nak wifat kita ni boleh pilih. Bebas. Boleh buat belaka. Tuhan nak baik tu kita. Sebab tu kita beranak tu baik boleh lopak lah, tidur lah, menyengai itu, menyengai sini boleh belaka. Nak pergi semaya, tak usah semaya, nak bangun, tak usah bangun. Kerana Tuhan nak boleh kita saat ni, tu boleh buat lah tu. Sebab apa yang wilah tu? Sebab dia nak tutup, nak suruh, nak oyak ni. Oh ni hak arah, oh ni hak Allah, oh ni hak boleh, oh ni tak boleh. Kalau muak molek, dia nak balah gitu, ini apa semua. Dia duduk situ. Sebab tu, lepas tu salah tu mana kita? Tak salah lah tu kot. Moga Tuhan nak? Dah, Tuhan nak juga mung saat ni. Kalau buat bagai molek, mana tu turuk dia. Kalau buat bagai molek, mana tu meraka pada dia. Tuhan nak lah tu dah. Sebab tu kita tak belaga apa tu, irodak kita dengan irodak Tuhan. Irodak Tuhan dengan irodak kita, tak ada belaga sekian apa. Kerana apa? Kerana irodak Tuhan saat ni, tu Tuhan telah menentu supaya manusia tu jadi hamba Tuhan, hak bebas. Hak boleh buat belaga dah. Kalau mungkin buat molek, mana Tuhan nak kau tu, moga Tuhan we kau boleh bebas. Sebab kita apa nak we anak kita pergi beli bagai, nak terah tengok anak kita ni nak berjuruh ke tak berjuruh, we duit kertas 1000 tak kisah we. Nah, we yang pergi beli bagai pas kita nak tahu nak pas kita tu nak we yang saat ni tu bebas. Maknanya duit saat ni kita tak kata apa dia, mungkin belilah lepas tu klik lah lebih saat ni. Nah, ya apa pergi beli, bila ya pergi beli saat ni. Nah, kalulah ya saat itu wak klik duit tambah kapok, maka waktu kita nak juga nak tahu kata ya molek kan itu. Kalau ya wak klik tak ada tipu kita pergi beli bagainya ni, ya kita nak juga tapi kita tak reda lah. Tapi kita nak juga nak uye nak tahu saat itu supaya dengan pelajar periksa juga guru saat ini. Nah, nak periksa nak tahu, nak tahu kata ya saat itu molek kata molek, budak ni ngajik kata ngajik, maka periksa. Bila periksa saat ini, kalau lah dia jaya, dia najah, maka waktu kita nak juga. Dia tak najah kita nak juga. Nah, dia tak lepas kita nak juga. Nak ke mana tak lepas? Nak kerana kita nak tahu kata ya saat ni tu baca tak baca tadi tu.
Jadi tapi redha tak? Tak redha anak murid pun malah. Redha suku, suruh suku, redha suku. Kena we faham molek benda ni. Nah. Ni bab iradha. Pastu yo berekek kok nulo. Setengah ni kata, "Pak, dah Tuhan menentu dah kita nak jadi orang-orang ni tak ke? Kita supaya ngapa kat ke pasal juga?" Ulama ke jawab pula kata, "Hak tu tu Tuhan ilmu, Tuhan tahu. Ya tadi Tuhan tahu dah kata remo ni mati lah kubur. Pas nak jadi Islam ke mana lagi mana terpaksa juga." Kalau tu. Tahu saat ini Pak Kasyaf, okay, Pak Kasyaf ni ya suluh saja ya. Dia tak ada paksa ke apa. Dah ada mata iradak sepatu juga. Iradak dah. Tuhan menentu kata mung bebas juga. Tapi ya orang panggil nyok tu ya. Ada sebut lagi tak. Ulama boleh hurai nyok tu ya. Lepas tu hal lebih lagi. Allah Alam suka Tuhan. Painai lagi tu. Ada Allah ya lah. Nyok tu ya boleh. Kita duk baca tu nyok tu. Dan benda-benda ni, ni banyak. Orang-orang mau kita duk hurai lagi tak kena. Nah, setengah-setengah duk hurai kata apa ni ahli sunnah pada zahir, nah jabariyah pada batin. Tak kena itu. Syekh Sa'id Ramadan buti sebut tak kenalah tu. Tak kena. Dia bukalah tu, kita bukalah tu tak leh. Salah. Lepas tu saya pergi di Indonesia sekali itu. Ada juga ulama dia pun nak kecek. Kecek Samina ni atau Asy'ariyah ni atau Jabariyah ya tu pada batin. Jadi dia faham lagi kot tu. Pada bukan Jabariyah, tak ada Jabariyah kata. Kita dia panggil iradat Tuhan. Tuhan telah menentu teka Tuhan nak buat manusia, kata Tuhan no. Kena wiklim dengan kelima no. No. We dia bebas. Kalau muat gapo ana dok dalam nok Tuhan tu belaka tu. Karena Tuhan nok tu juga. Sebab kita hata nok kita beli bagai tadi. Kita nok belaka ruwa-ruwa ke. Tapi kita suruh hal lain lah. Tapi kita nok belaka ruwa-ruwa kita nak tahu. Tahu dah saat ni bagi sifat kasyah baik. Kasyah ni tak ada pasal. Dia suluh saja ya. Dia jawab betul pula. Pak kata dia tak tu hem netu sifat iradah. Hayam netu juga kata mungkin nak jadi tu hem netu juga sifat iradah pun. Kata nak bebas ni. Sebab tu tekoh. Sedina Umar gi buka Syam masa tu siapa di Syam ke? Nyakit ta'un orang bagi. Ada nyakit ta'un tekoh tu. Bila nyakit ta'un sana itu, saya nak mana lari, nak tubik kelik lah, saya masuk lah. Nah, tiba-tiba Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah kata, dia kata, afiraran min qada'illah. Nak lari daripada qada Tuhan kah? Saya nak mata, lau ghairuk, lau qa, apa ni, lau ghairuk, lau qa lau ghairuk. Kalau orang lain kata, kena ni. Saya nak mana kata, namun ni. Nah, ya tebal apa ni? Naam, ya firaran min qada'illah ila qada'illah. Lari pada qada Tuhan, masuklah qada Tuhan. Allah bijaknya Sayyidina Umar. Lari pada qada Tuhan, masuklah qada Tuhan. Karena qada Tuhan kata kalau kita jauh pada penyakit, ke jauh pada tempat penyakit, kita lari itu masuk qada Tuhan, buat kita selamat. Qada Tuhan juga. Tak fubak, tak fubak, kalau tak fubak mati. Kalau fubak tak mati, jadi qada Tuhan juga tak fubak tak mati. Tak mati. Lagi tak fubak, ada juga fubak mati. Tu qada Tuhan belaka. Jangan nak payah kata, nah tu kak. Dah dah Tuhan menentulah nak, jadilah tu. Ada. Qada Tuhan saat ni, tu qada Tuhan belaka. Gaji cari ubat, cari apa. Qada Tuhan juga nak bagi kita sembuh juga. Tapi kau dah tahan sakit, tak ada angkat apa. Kau dah sakit situ lah mak sembuh. Qada Tuhan juga lah mak sembuh. Karena tak ada cari ubat ni. Karena qada Tuhan saat ni tu, kalau cari ubat, degah sembuh. Kau dah yang gitu. Nak lari pada Tuhan tak boleh semua ni. Itu dah hak Tuhan belaka. Bak ni kena berhenti malah. InsyaAllah kita hurai minggu depan. Nah ni nak wayak bakal-bakal lagi. Masuk banyak perbuatan lagi. Masuk gotu-gotu ni lagi banyak benda lagi. Af'al ikhtiariyah, af'al itirariyah. Macam-macam banyak benda lagi. Perbuatan lagi, irodak lagi, amrun lagi, raba lagi. Banyak sakut paut. Dan ngaji ya dah boleh lah. Kalau tak ngaji mudah ya tak haus itu. Rasulullah Tuhan belaka mengaji apa. Kanak Tuhan kau tak nak habis cerita. Mudah ya tu. Eh, jawab lah. Ya tak ngaji. Nah, tapi dia ngaji ya dalil lah. Ya dalil lebih kurang gitu. Nah, dah benda ni ni. Banyak. Orang-orang duk payah tu tak kerti. Kita duk dengar. Kita duk ngaji dulu pun tak kerti. Bak ni tak kerti.
Tahu dok huraim namu. Ya tak temu. Sungguh ra. Sungguh kaca dok hurai ke kali suka Ahlus Sunnah pada zohe, Jabariyah pada batin. Guling mati itu. Praik tak toncuk orang ni. Nah. Tak kena langsung-langsung. Ah, inilah. Nah. Banyak sajalah wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa sa'adat ad-darin wa husnul khatimah wa khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.